Kita punya visi bersama Indonesia Emas 2045 yang digerakkan oleh ekonomi digital dan industri 4.0. Dan kita punya potensi dan daya untuk menjadi kekuatan ekonomi digital di Asia Tenggara dan dunia. Nilai ekonomi digital Indonesia juga sangat menjanjikan, diperkirakan mencapai 124 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025, setara dengan 40% total nilai ekonomi digital Asia Tenggara. Saat ini Indonesia memiliki startup sebanyak 2.229, kelima terbesar di dunia. Masa depan ekonomi digital Indonesia adalah kita. Kita yang melakukan aksi, sinergi, dan akselerasi. Agar kita bisa bersama-sama menjadikan potensi dan daya kita menjadi kekuatan. Menjadikan Indonesia sebagai pemain, bukan pasar. Menjadi penggerak dan pencipta, bukan pengikut. Menjadikan kita dan ekonomi digital kita kompetitif, berdaulat, dan mandiri. Kini, hadir akselerasi generasi digital, gerakan kolaboratif yang mendukung percepatan potensi digital, inovasi, dan pertumbuhan startup kita. Didukung oleh 3 program, Merah Putih Fund, Indonesia Digital Tribe, dan Mikro Credential. Merah Putih Fund, inisiatif Kementerian BUMN untuk mendukung akselerasi startup lokal yang berpotensi menjadi unicorns melalui kolaborasi bisnis dan modal. Juga membangun sinergi potensi solusi digital di berbagai sektor. Merah Putih Fund akan dikelola oleh 5 Corporate Venture Capital BUMN dan menggalang dana $300 juta untuk tahap pertama dari sejumlah BUMN. Dan selanjutnya terbuka untuk menerima partisipasi pendanaan dari BUMN dan investor lain di Indonesia. Indonesia Digital Tribe, gerakan untuk mempersiapkan talenta digital Indonesia sebagai pendiri calon startup dan pengusaha digital Indonesia. Fokus pada akselerasi kompetensi talenta digital melalui pelatihan digital skill dan mindset. Berkolaborasi, menciptakan solusi digital di berbagai sektor. Akselerasi generasi digital juga didukung Kemendikbudristek melalui Mikro Credential. Program magang dan studi independen bersertifikat yang menjadi bagian dari Kampus Merdeka. Akselerasi generasi digital. Aksi, sinergi, dan akselerasi untuk ekonomi digital Indonesia yang kompetitif, berdaulat, dan mandiri. Dari Indonesia, untuk Indonesia.